banjir bandang, tanah longsor, hujan deras, dan cuaca ekstrim terjadi di sejumlah negara. Ilmuwan menduga ini dampak dari kenaikan suhu bumi yang diakibatkan oleh pemanasan global. Sekolah-sekolah di New Delhi terpaksa ditutup pada Senin 10 Juli kemarin setelah hujan lebat melanda ibu kota India. Bahkan, tanah longsor dan banjir bandang menewaskan sedikitnya 15 orang selama 3 hari terakhir. Lebih jauh ke utara, Sungai Beas di India yang meluap menyapu kendaraan ke hilir saat membanjiri lingkungan. Di Jepang, hujan deras mengguyur wilayah barat daya, menyebabkan banjir dan tanah longsor yang menyebabkan 2 orang tewas dan sedikitnya 6 orang lainnya hilang. TV lokal menunjukkan rumah-rumah yang rusak di prefektur Fukuoka dan air berlumpur dari Sungai Yamakuni yang membengkak, tampak mengancam sebuah jembatan di kota Yabake. Di Ulster County di Lembah Hudson di New York dan di Vermont juga dilanda banjir besar. Bahkan warga setempat mengatakan banjir ini adalah yang terburuk yang pernah mereka lihat sejak kehancuran badai Irene pada 2011. Di Batu Karas, Kabupaten Pangandaran, hujan deras selama beberapa hari membuat air sungai Cijulang meluap. Selain wisatawa Green Canyon ditutup beberapa hari, luapan air sungai mencapai jalan raya dan membuat akses kendaraan terhambat. Saling terkait, meski banjir yang merusak di India, Jepang, China, Turki, Indonesia, dan Amerika Serikat mungkin tampak seperti tidak terkait karena jarak yang sangat jauh, tapi ilmuwan menemukan garis merahnya. Ilmuwan yang meneliti atmosfer mengatakan bahwa kejadian bencana tersebut memiliki kesamaan. Badai terbentuk di atmosfer yang lebih hangat membuat curah hujan yang ekstrim muncul lebih sering. Ilmuwan juga menyebut hal tersebut akan terus bertambah buruk. Ini karena atmosfer yang lebih hangat menahan lebih banyak kelembapan yang mengakibatkan badai membuang lebih banyak curah hujan yang dapat berakibat fatal. Polutan, terutama karbon dioksida dan metana, memanaskan atmosfer. Alih-alih membiarkan panas memancar dari bumi ke luar angkasa, mereka menahannya. Meski perubahan iklim bukan penyebab badai yang melepaskan curah hujan, badai ini terbentuk di atmosfer yang menjadi lebih hangat dan lebih basah. Menurut NASA, suhu global rata-rata telah meningkat setidaknya 1,1 derajat Celsius atau 1,9 derajat Fahrenheit sejak 1880. Di sepanjang pantai Laut Hitam yang bergunung-gunung di Turki, hujan deras membanjiri sungai dan merusak kota-kota dengan banjir dan tanah longsor. Sedikitnya 15 orang tewas akibat banjir di daerah pegunungan lain di barat daya Cina.